Halo Kulik Mania, jumpa lagi di channel Mr. Kulik. Kali ini saya akan membagikan cara membuat suara seperti Google Voice melalui sebuah tulisan yang dapat kalian tulis sesuai dengan keinginan kalian. Maka otomatis akan diubah menjadi suara Google Voice dengan banyak gaya bahasa dari berbagai negara, serta hasilnya dapat kalian jadikan ringtone atau nada notifikasi HP kalian. Bagaimana caranya? Mari kita kulik satu persatu. Yang pertama adalah Botica. Kalian bisa membukanya di website Botica Text to Speech. Di sini tertera sebuah tulisan yang dapat kalian ubah menjadi kata-kata yang dapat kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu otomatis akan diterjemahkan menjadi suara seperti Google Voice. Di sini saya akan menulis sebuah kata. Halo Kulik Mania. Kalian bisa tekan tombol di sini untuk pemilihan karakter suara. Iya, minta capta juga ya. Saya akan coba. Halo Kulik Mania, apa kabar? Ya, seperti itu suara yang dihasilkan. Saya akan mencoba mengganti kata-katanya menjadi selamat datang di channel Mr. Kulik. Ya, saya akan mengganti dengan yang profesional. Klik capta lagi. Selamat datang di channel Berkulik. Ya, sepertinya tidak bisa membaca sebuah tulisan singkatan ya. Saya akan mengganti menjadi Mister. Selamat datang di channel Mr. Kulik. Ya, seperti itu hasilnya, cukup bagus. Kalian juga bisa save atau download untuk dijadikan nada notifikasi di HP atau WhatsApp kalian. Tinggal klik di tanda ini ya. Tinggal download saja, maka otomatis tersimpan. Botica Text to Speech memang merupakan situs website yang menyediakan layanan untuk mengubah suatu tulisan teks menjadi suara. Selamat siang Bapak Botica. Menariknya banyak orang yang bilang jika Botica jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil voice Google terjemahan yang menurut mereka terkesan atau terdengar kaku. Ya, yang kedua adalah Text to Speech. Hampir sama dengan Botica, di sini kalian bisa membuat sebuah tulisan yang akan diterjemahkan menjadi sebuah suara. Saya akan mencoba, kita cari dulu. Ya, tulisan seperti ini. Text to speech, sebuah teknologi natural ya. Dalam bahasa Indonesia dengan hasil suara yang natural juga. Tak hanya untuk meremix lagu. Text to speech juga dapat digunakan untuk baca antrian CS, pengumuman di mall, reminder voice, dan masih banyak lagi ya. Sini saya akan mencoba mengganti tulisan bawaannya. Saya akan menulis, halo Kulik Mania, apa kabar? Sini ada beberapa pilihan ya. Kalian mau memilih aksen atau logat Inggris dari United States. Saya akan mencoba Inggris ya, logat Inggris. Sini untuk peruntukannya untuk smartphone atau smart watch, kalian bisa pilih. Hello Kulik Mania, apa kabar? Ya, seperti itu hasilnya. Saya akan mencoba dengan aksen yang lain. Kulik Mania, apa kabar? Ya, kalian juga dapat mengubah settingan kecepatan suara. Halo Kulik Mania, apa kabar? Kita coba aksen dari negara lain. Saya dari Portugis ya. Halo Kulik Mania, apa kabar? Ya, ada banyak pilihan di sini. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian.
bisa aksen Jepang. Halo Kulik Mania, apa kabar? Ya, di sini juga ada beberapa pilihan tipe suara. Halo Kulik Mania, apa kabar? 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 Ya, peruntukannya untuk smartphone juga bisa diganti. Banyak pilihan di sini ya. Halo Kulik Mania, apa kabar? Jika kalian bosan, kalian bisa ganti sesuai selera kapanpun kalian inginkan ya. Halo Kulik Mania, apa kabar? Ya, seperti itu ya, text to speech. Kalian bisa coba jadikan alternatif. Ya, yang ketiga adalah responsive voice. Ini adalah text to speech berbasis HTML5 yang dirancang untuk menambahkan fitur suara ke WordPress di semua perangkat smartphone, tablet, dan desktop. Ini juga mendukung 51 bahasa melalui 168 suara dan tidak memiliki ketergantungan ya. Saya akan mencoba menulis sebuah kata. Select a voice. Ya, Kulik Mania bisa lihat di sini banyak pilihan ya. Select a voice. Kalian bisa memilih. Saya akan mencoba memilih. Ya. Halo Kulik Mania, selamat datang kembali di channel saya. Select a voice. Ya, kita coba yang lain. Saya akan mencoba memilih Indonesia ya. Halo Kulik Mania, selamat datang kembali di channel saya. Select a voice. Ya, bagus ya. Halo Kulik Mania, selamat datang kembali di channel saya. Select a voice. Kita lihat ada apa lagi di sini. Halo Kulik Mania, selamat datang kembali di channel saya. Select a voice. Ya, sangat bagus ya dengan berbagai aksen. Banyak negara di sini, kalian bisa pilih laki-laki atau perempuan. Halo Kulik Mania, selamat datang kembali di channel saya. Ya, sangat bagus sekali ya. Dengan berbagai macam suara, jenis suara kalian bisa pilih dengan kualitas suara yang bagus sekali. Perbedaan sistem text to speech dengan talking mesin biasa adalah keotomatisannya ya, dalam mengucapkan kata-kata baru. Jadi pada prinsipnya sistem ini merupakan suatu sistem yang dapat melakukan konversi dari teks hingga menjadi sebuah ucapan. Saja sistem ini dapat dilakukan dengan adanya peran dari teknologi canggih sehingga penggunaannya dapat semakin mempermudah pekerjaan kalian ya. Sistem ini dapat mengubah teks hingga menjadi suatu ucapan umumnya banyak digunakan. Apa kabar? Select a voice. Halo apa kabar? Select a voice. Halo apa kabar? Itulah ketiga teknologi text to speech yang dapat Anda jadikan alternatif, yang dapat dipakai untuk mengganti nada dering atau nada notifikasi di HP kalian. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk Kulik Mania sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, dan share.
untuk kemajuan channel kami. Terima kasih.